Pasca pengumuman kenaikan harga BBM, sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat melonjak. Akibatnya pembeli sepi, pedagang terancam merugi. Pasar yang selama ini ramai dikunjungi warga tersebut mulai sepi pembeli sebab sejumlah bahan pokok seperti telur yang dijual sebelumnya Rp42.000 perak, kini melonjak menjadi Rp52.000 perak. Selain harga telur, sejumlah bahan pokok lainnya juga merangkak naik. Hal tersebut terjadi akibat biaya angkut dari distributor sembako ke pedagang mengalami kenaikan tarif. Akibatnya, pasar tradisional Topoyo sepi pembeli, minat masyarakat ke pasar menurun karena kenaikan BBM, sehingga pedagang di pasar tersebut terancam merugi. Jadi dihapuskan BBM ini. Kasih coba bayangkan, telur biasanya misalnya Rp2.000, sekarang Rp2.500. Sekarang berapa telur perahnya, Pak? Sekarang kalau harganya enggak ini cuma seongkosnya. Jadi dijualkan berapa sekarang perah? 52. Sebelumnya Pak, sebelum BBM naik Pak berapa? Ya biasanya 48. Kalau biasanya begini kan, kalau biasanya disewakan mobil Rp2.000, sekarang Rp2.500. Perak. Siapa yang tanggung Rp500? Masyarakat yang tanggung. Iya. Berarti berdampak sekali nih kenaikan BBM, iya, Pak. Jelas sekali. Apa-apa saja naik. Harapannya Pak sebagai masyarakat? Kalau untuk saya, mendingan itu bantuan dihapuskan. Ya. Apa? Kalau bagi saya, itu bantuan palingan 2-3 hari nanik mati. Kalau ini, nah bukan cuma itu saja, namun makan 1 bulan. Sementara Salamah, salah satu dari sekian pedagang berharap BBM bisa turun dan berharap BLT yang digelontorkan pemerintah dihapus karena menurutnya bantuan tersebut kadang tak tepat sasaran dan hanya dinikmati beberapa hari kemudian habis. Dari Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Dedi, Jurnal TV, mengabarkan.